ketika kehidupan baru ini kutempuh, aku merasa berhak bahagia. Menjalani lembaran penuh warna. Yang kutakutkan mulai kurasakan, sakit dalam penderitaan. Berujung kehilangan yang mematikan. Tuhan, jangan renggut semua bahagia yang telah Kau berikan. Urungkan duka di antara indah rencana kita berdua. Aku hanya ingin melihatnya bahagia. Saling menguatkan adalah kunci untuk tetap bertahan dan berjuang. Saat ujian datang, hanyalah kita yang sanggup menghadang. Jadi berdasarkan hasil USG Ibu, di payudara Ibu terdapat benjolan yang dinamakan fibroadenoma. Namun Ibu tidak usah khawatir, benjolan ini merupakan benjolan jinak. Namun harus tetap dilakukan tindakan. Tindakan itu adalah MIBS. MIBS ini ialah pengambilan benjolan dengan alat, dengan bius lokal, tidak nyeri sama sekali dan bisa dilakukan dalam satu hari saja. Tak perlu takut sendiri. Segera sadari untuk hindari.